kembali lagi bersama gua si Miau Awu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Internet Cafe Simulator kedua. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, Warnet Sukamaju kita sudah full upgrade, sudah full house juga teman-teman. Sampai-sampai kalau misalnya lagi rame banget, gua pusing banget guys untuk menjaga kebersihannya ya, karena pada jorok-jorok. Jadi sama sekali gua udah gak tahu mau ngapa-ngapain lagi guys dalam game Internet Cafe Simulator. Dan kemungkinan besar ini akan menjadi episode terakhir teman-temanku sekalian di dalam game Internet Cafe Simulator. Nah, sebelum kita menyelesaikan game yang satu ini, kita bertemu terlebih dahulu dengan tetangga kita teman-teman, yang menjadi inspirasi kita untuk membuka warnet ya. Kita tunggu terlebih dahulu di elevator. Aduh. Yo, Pak Bos. Tunggu, aku mau mampir dulu ke tempat Pak Bos nih, guys. Karena apa? Karena ya ini akan menjadi episode terakhir kan. Jadi kita harus pamit baik-baik lah dengan Pak Bos kita ya, teman-teman. Pak Bos, Pak Bos. Jangan lupa juga, guys, dengan lagunya ya. Supaya apa? Supaya kita semakin semangat, ya. Oke, yuk, mari kita keluar. Pak Bos, buset, buset. Buset, apa yang terjadi dengan tempat ini tiba-tiba saja kebongkar begitu? Pak Bos. Pak Bos. Si Pak Bos di situ. Sebentar. Buset. Wah. Guys, guys, panggil ambulans, guys. Wah, ini ada korban yang lain nih. Nggak cuma Pak Bos doang nih. Waduh. Waduh, guys. Oh no, ini berdua lagi bermain ini, guys. Lagi main FIFA mereka berdua. Tiba-tiba saja mereka sudah pingsan. Oh no. Sorry banget nih, Pak Bos. Kamu sih jahat sama aku, Pak Bos. Kalau kamu tidak jahat sama aku, kamu tidak akan menjadi seperti ini, Pak Bos ya. Aduh, Pak Bos. Pokoknya gue cuma mau bilang terima kasih banyak. Kamu sudah menginspirasi saya. Setiap warnet kamu itu saya lihat dengan saya teliti baik-baik gitu loh. Pengunjung mana yang suka dengan apa ya kan. Terus ada yang main VR, gue juga ikutin. Pokoknya terima kasih banyak lah, Pak Bos ya. Aduh, sayang sekali kita berdua tidak bisa berteman, Pak Bos. Pak Bos, Pak Bos, kamu sih sering mengutus orang-orang untuk ngebom. Hah, ya sudahlah, tidak apa-apa ya. Kasihan banget sih Pak Bos. Dan yuk, langsung saja teman-teman, kita akan pergi ke Warnet Sukamaju yang legendaris, yang sudah menjadi warnet nomor satu pada daerahnya ya teman-teman. Oke, kita keluar terlebih dahulu. Dan jangan lupa teman-teman, kita lihat kanan dan juga kiri ya. Kiri dan juga kanan Mia Okoya. Siapa tahu aja kita bisa bertemu dengan seseorang untuk pamitan gitu loh. Nah ini nih, Elon, Elon, Elon. Yo, makasih banyak Elon ya kan. Kamu sudah investasi di Warnet Sukamaju ya. Sehingga Warnet Sukamaju sekarang udah gak perlu investasi kamu lagi Elon. Pokoknya terima kasih ya. Oke, ini juga nih, hey, bro. Cuma sekali aja kan lu ngebom tempat gue. Sehingga kamu tidak bisa ngebom lagi kan. Kasian deh lu. Udah sana pulang kampung ya. Karena sudah mau tutup internet cafe. Nah ini juga nih si Lala dari Teletubbies. Ya makasih banyak ya. Kamu udah sering-sering datang ke Warnet Sukamaju. Ya kamu olahraga aja ya. Dan juga ini guys. Ada Pak Presiden. Yo what's up. Terus ada siapa lagi ya. Begar mana Begar? Teman lama kita guys yang sudah membantu kita. Si Begar. Oh no, gua itu dia. Yo, Begar, what's up? Terima kasih banyak bro, bantuannya. Ya, kamu sangat membantu aku. Mulai dari listrik, mulai dari itu guys, membereskan saingan kita. Dan juga banyak hal lah ya. Pokoknya terima kasih banyak Begar ya. Nanti kalau misalnya ini tutup, gua bagi duit deh buat lo ya. Ada siapa lagi ya? Udah gak ada. Oh ini, Panda. Yo, sampai sekarang teman-teman si Panda masih joget-joget. Padahal sudah mau tutup. Terima kasih banyak Panda, kamu sudah joget-joget. Ya ampun, kamu sudah menghibur kita semua. Terima kasih ya. Dan juga nih, Pak Bodyguard. Terima kasih ya. Walaupun kadang-kadang maling masih suka masuk. Kamu tuh ya, makanya jangan pakai kacamata hitam. Dibuka dulu kacamata hitamnya ya. Terus ini nih, yang paling apa namanya? Menyelamatkan Warnet Sukamaju ya teman-teman. Pokoknya kalau ada yang mau masuk, yang ingin meledakkan diri, ditembak dulu sama dia. Terima kasih banyak bro atas servisnya. Ya, arigato. Dan ini juga nih teman kita yang jualan hotdog ya guys. Gue ambil dulu duitnya ya. Makasih banyak loh sudah bantu-bantu. Nah baru juga gue bilang sudah meningsoi dia. Nah ini juga Pak Polisi.
Makasih banyak, Pak Polisi. Sudah menjaga keamanan di sini ya. Duh, elektriknya off. Kita nyalakan terlebih dahulu, guys. Nah, ini juga kita nyalakan. Nah, tuh udah terang banget. Oh ya, by the way, gue juga punya skill ya, teman-teman. Dan kalian lihat di sini, skill yang untuk kafe gue udah penuh. Sisa yang physical. Nah, tinggal kita naikin aja nih, guys. Nice. Sudah selesai. Skill gue sudah tidak ada lagi yang bisa dinaikin ya, teman-teman. Hi, mate. Makasih banyak kamu udah bantu loh untuk apa anter-anterin pesanan-pesanan orang. Tanpa kamu tuh aku bakal repot banget ya. Makasih banyak ya. Kamu jaga diri, tetap cantik ya. Dan ini dia, koki kita. Yo, my friend, makasih banyak. Makanan kamu enak-enak, bro. Sering dipuji sama customer-customer gua, bro. Thank you so much, bro. Siapa lagi? Oh ya, nih cleaner nih. Thank you ya. Walaupun kamu tuh tidak cepat kerjanya, tapi ya at least membantu gua ya. Terima kasih banyak, cleaner. Dan ini, guys, komputer yang sudah menemani kita selama 11 episode. Terima kasih, komputer yang butut. Bootingnya lama banget, tidak bisa di-upgrade. Padahal kita sudah punya banyak duit, guys. Aduh, saya akan mengingat kamu selamanya, komputer. Kita bayar billing dulu ya. Walaupun ini adalah episode terakhir, tapi kita harus menyelesaikan tanggung jawab kita. Nice. Sudah selesai. Oke, kita nggak usah buka ya, teman-teman. Kita room tour untuk terakhir kali, guys. Oh no. Ini dia. Seperti yang kalian lihat, teman-teman. Berbagai macam PC yang spek dewa untuk teman-teman kita mainin semuanya. Dan ini adalah PC spek sultan. Yang dimana sebenarnya harusnya ada 3 monitor. Tetapi ngebug mulu, guys. Ya udah, gue coba bikin dulu deh. Demi episode terakhir ya. Jadi kenapa gue nggak bikin di situ 3 monitor? Soalnya ngebug mulu, nggak bisa digunain. Tapi untuk episode terakhir nggak apa-apa lah. Kita kasih dah, guys ya. Kita kasih, kita taruh di sini supaya terlihat bagus lah. Tunggu, gua harus giniin dulu nih. Nah, walaupun tidak rapi, teman-teman, tidak apa-apa ya. Oke, sabar. Ini gua harus taruh di sini nih. Sip, udah bisa belum? Nah, tuh. Terus ini juga ya, gua akan taruh, guys. Pokoknya ini semua, teman-teman, berkat kalian juga ya. Karena kalian yang memberitahukan gue tentang tips dan trik di dalam game yang satu ini. Tanpa kalian memberitahukan tips dan trik, kayaknya gue nggak bisa ngapa-ngapain deh, guys. Ini kayaknya monitornya agak sedikit kurang tengah nih. Nah, ya. Sehingga, apa, meja yang warna hijau ini aja gue taunya dari kalian. Katanya meja yang hijau ini, teman-teman, itu lebih panjang daripada meja yang biasanya. Bener sih, lebih panjang. Terima kasih ya, guys. Sudah memberitahukan tentang meja ini. Arigato gozaimasta. Nah, ini dia ya. PC Sultan. Habis itu, hampir aja dia masuk ke dalam, guys. Habis itu, guys, ini adalah mesin rig kita yang sudah bikin kita cuan, yang sudah bikin kita kaya ya, teman-teman. Terima kasih banyak, bro. Cuan, cuan, cuan. Kita naik lagi ke atas, teman-teman. Dan ini adalah sederetan mesin arcade kita ya, teman-teman. Yang sudah membuat kita kaya di awal-awal. Yang sudah membuat kita financial stable. Nah, itu dia. Dan juga ini nih. Ya, di tempat kita bermain konsol. Ada PlayStation 5 dan juga Xbox ya. Dan ini adalah mesin-mesin VR yang gue siapin untuk kalian semua mau masuk ke Metaverse. Widih. Ini dia. Ya udah, teman-teman, kita akan berpisah ya. Ini lampunya juga udah gue tambah-tambahin, teman-teman. Jadi biar tempat ini tuh lebih terang. Untuk suhunya sendiri, AC-nya udah gue bikin auto. Supaya, ya, walaupun ada rig bikin panas, tapi nggak panas-panas banget lah. Gara-gara ada AC yang auto ya. Dan abis itu kita lihat toilet. Nggak ada apa-apa sih. Toilet yang sudah pecah ini, guys. Yang kadang-kadang ada pupupnya di sini ya, jorok banget. Tetapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Jadi, untuk terakhir kali, teman-teman, ada satu hal yang belum gue lakukan di Zamazor. Nih, untung aja ada yang ngingetin ya. Yaitu, kita beli hiasan, painting. Nah, ini dia nih. Gue belum beli ini, guys, ya. Kita beli terlebih dahulu. Nih, ada jam. Kita beli semuanya nggak ya, guys? Pengen sih gue beli semuanya, cuma nanti jelek ya. Ya udah deh, kita pilih-pilihan aja ya, teman-teman. Sebentar, sebentar. Gue pilih-pilihin dulu, guys. Betul juga ya, nanti jelek banget. Untuk jam gue pilih ini aja nih, dua ini. Untuk lantai 1 dan lantai 2 ya. Terus ini foto-foto ini boleh deh. Picture-picture ini, guys. Gue mau nih beli-beli ini. Waduh, banyak juga picture-nya ya. Gak apa-apa, kita beliin semuanya, guys. Mumpung ini adalah episode terakhir.
sebelum nanti kita akan masuk ke mana, guys? Masuk ke klub ya. Nanti kita coba lihat di klub ada apa, guys. Buset, mahal juga tuh horn. Buset, banyak banget. Ini ada 39 item. Astaga. Ah, ini kayaknya nggak bisa, guys. Nanti ngebug, guys. Jangan dulu. Hiasannya kita beli yang seadanya aja dulu deh. Aduh. Kayaknya gue salah, guys. Gini aja, untuk hiasannya kita beli yang bintang-bintang yang gede. Nih, bintang 4. Nih, ini. Pokoknya bintang 4 lah minimal ya, guys. Nah, gitu aja tuh. Pokoknya yang bintangnya gede-gede kita beli, guys. Nice. Oke, tuh kan kita bisa skip banyak nih. Bintang 4 boleh deh. Ini juga nih, boleh. Bintang 3 udah tidak perlu. Nah, dengan begitu kan kita banyak skip tuh. Art-art yang kita bisa skip, kita skip deh. Weh, ada maling. Wah, hampir aja nih maling nih. Ya, komputer gua miring, guys, gara-gara dia. Ya, belin banget. Masih aja ada maling. Oke, balik lagi. Untung aja. Tunggu, udah sampai mana gua? Kan? Jadi bingung gua. Oh, ini nggak usah. Picture medium. Oke, kita cek lagi. Tadi udah sampai picture medium ini. Terus ini, dan juga ini. Terus ini. Terus apalagi nih yang bintang 4, guys. Ini juga bagus, ini juga. Nah, untuk jam nggak apa-apa deh, yang kucing aja. Sudah 27 barang. Mari kita beli. Hihi. Dan terakhir kali juga teman-teman, kita menunggu si Sultan, gua akan cairin untuk kripto kita. Kita lihat. Wih, mumpung lagi naik, guys ya. Naik 7%. Kita jual, teman-teman. Ada 8 Bitcoin. Kita jual semuanya. Kalian lihat nih, duit gua ada 165, 165.000. Kalau gua jual, langsung 349.000. Segar. Duitnya banyak, teman-teman ya. Nyami. Oke. Tuh, sudah diantar tuh, guys. Buset, banyak banget. Oke, ambilin dulu nih, guys. Sabar ya. Wah, nanti kita nggak sempet dong masuk ke klub dong, Meowauk. Iya juga ya. Iya juga ya, nanti kita nggak sempet nih masuk ke klub nih. Gara-gara menghias-menghias seperti ini. Apa nanti gua skip aja terlebih dahulu ya? Masih lama sih. Kita masih bisa ngobrol-ngobrol juga nih, temen-temen. Ya, nggak apa-apa. Gua coba usahain untuk cepet ya. Tapi ini gua rapiin dulu nih, guys. Sabar ya. Nah, sambil deh kita dekor deh. Mumpung kita udah di dalam, kita dekor secara acak aja ya, teman-teman. Wih. Ini Meowauk tidak ada sense of apa namanya? Sense of art. Masa toilet keluar ada main apa ada buah-buahan? Kamu tuh Meowauk gimana sih? Ya, kita taruh di sini aja deh kalau begitu ya. Ini kita taruh agak atasan lagi. Nah, ini kita ambil. Kita taruh di mana nih artnya nih? Mungkin di sini aja nih. Nah, di sini, guys. Tuh, ya. Jadi kita coba cari art yang cocok nih. Nah, kuda-kudaan gimana nih, guys? Nah, kuda-kudaan gua mau lihat setiap hari untuk menandakan saya adalah pekerja keras sebagai kuda. Nah. Terus ini ada apa? Buffalo. Waduh, gede banget. Oke. Terus ini ada pemandangan kota. Siapa yang mau pemandangan kota? Oke, itu dia aja tuh. Terus siapa mau rainbow? Guys, rainbow. Taruh sini. Kecil ya. Rainbow di sini aja deh. Nah, oke, kita cari lagi teman-teman art kita nih. Sip. Masih banyak art kita, tenang aja. Gak usah takut. Oke, itu ada jam. Oke, sebentar guys. Gua ambilin terlebih dahulu nih. Ini agak ribet sih sistem inventory-nya. Andai aja sistem inventory-nya gak seribet ini, guys. Aduh. Set. Picture-nya ada yang gede, ada yang kecil. Luar biasa ya. Nice. Mantap. Bentar ya, guys. Tenang. Nanti kita bakal ke klub kok. Gua janji, guys. Tenang aja. Cuma sabar-sabar aja dulu ini. Juga belum kita lakukan, guys. Yaitu menghias warnet suka maju kita ya. Oh iya. Gimana kalau kita sambil hias, kita sambil buka aja ya warnet kita, guys. Kenapa gua mau seperti itu? Karena hari ini gua pengen gratisin semuanya. Gimana, guys? Kita gratisin semuanya. Nice idea sih, cuma gimana ya? Ntar ya. Sebentar. Ini ada jamnya gua taruh sini deh. Loh, mana jamnya?
Mana jamnya, guys? Loh. Oh, itu dia. Tiba-tiba hilang gitu jamnya ya. Nah, supaya gue bisa lihat langsung ya, ada jam berapa nih. Nah, gitu, guys. Terus ini picture agak panjang, kita taruh sini aja nih. Nah, wede. Mantep gak cuy? Terus ini kita taruh sini aja. Abstrak banget kamu, Myok. Yoi. Abstrak aja. Terus ini kita taruh di sini aja, teman-teman. Ini habis berburu di mana kamu, Myok, mendapatkan tanduk rusa segede itu? Dari ini. Gua berburu di Jonggol. Kayak kamu pernah pergi ke Jonggol aja? Belum pernah sih. Cuma ya sudahlah ya. Oke, ini kita taruh sini nih. Nah. Wah, enggak bisa loh, guys. Taruh di mana ini, guys? Wah, enggak bisa nih, guys. Taruh di mana? Taruh sini kah? Wah, kok enggak bisa? Ya, kok enggak bisa, guys? Ya, ini enggak bisa di Oh, wow. Oke, bisa tuh, bisa. Oke, coba lagi. Ah, tuh, ini bisa nih, guys. Wow. Biar keren gitu loh, dari lantai 2 langsung kelihatan seperti itu. Mantep. Oke, ini gua taruh paintingnya di sini deh. Di bawah sini. Nah, agak abstrak ya. Terus ini jam kita taruh untuk supaya mereka tahu waktu ya, teman-teman, taruh di sini deh. Nah. Sip. Terus ini semacam galaksi kita taruh deket-deket metaverse. Terus ini bulan. Ah, ini biar to the moon ya, teman-teman. Nice. To the moon. Masih ada beberapa karya lagi, teman-teman, yang bisa kita ambil sebentar. Waduh, masih banyak ternyata ya. Oke, ambil lagi deh. Bentar ya, teman-teman, gue lihat sambil lewat waktu. Masih panjang sih waktu kita, guys. Seneng aja. Aduh, karya gue hilang. Masuk ke dalam tanah, guys. Oh no, karya yang mana itu masuk ke dalam tanah? Ya ampun, biok. Mau gimana dong, dia masuk ke dalam tanah. Alright. Oke, ini bisa? Loh. Oke. Ya, satu lagi, guys, masuk ke dalam tanah. Ya, nggak bisa gua ambil tuh. Ya ampun, kok bisa masuk ke dalam tanah dia, guys. Oke, pertama-tama gua mau taruh di mana ya? Ini udah penuh banget. Oh, di sini masih bisa sih. Nah, kita taruh di sini, guys. Terus ini yang panjang kita taruh di sini aja nih. Sip. Terus ini pemandangan kota ya kan, gua taruh di sini nih. Nice. Terus ada yang agak kecil. Oh, ini aja nih. Nah, mantap. Ini agak random ya naruhnya. Yoi. Nice. Iguana. Iguana taruh di mana nih, guys? Kita taruh di sini aja nih. Nah. Tuh, keren. Iguananya keren. Terus ini kita taruh di sini. Nah, dua picture yang terakhir mending gue taruh sini aja nih. Oh, sini. Sip. Nah, yang terakhir satu lagi, guys. Kita taruh di sini. Nice. Untuk art sudah penuh dengan art ya tempatnya Myok. Jadi untuk painting sudah selesai ya. Officially semuanya sudah saya bereskan, teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita pergi ke klub terlebih dahulu deh. Ya, nanti di hari terakhir, teman-teman, gua bikin gratis ya. Semua orang boleh masuk ke sini dengan gratis. Bebas dah, kalian mau bayar ya boleh, nggak bayar ya boleh. Nah, teman-teman, ini agak sedikit sensitif nih. Jadi, kalau misalnya ada blur-bluran ya kan, mohon maaf daripada gua masuk TikTok ya. Masuk TikTok dengan hal-hal di penggal-penggal gitu loh, guys. Jadi gua mending blurin aja. Ya ampun, ternyata pintunya di sini. Gua kira pintunya di sini ya. Oke. Apakah kalian semua sudah siap, teman-temanku sekalian? Aduh, dari neonnya aja udah kayak begitu tuh. Ya, yang masih bocil-bocil ya, jangan ditiru ya. Gua masuk secara cepat. Weh, ngapain kamu di sini? Bro. Weh, bangun, bro. Ini ngapain dia di sini, guys? Tiduran, ya ampun. Oh. Oke, guys, siap-siap. Kita gini aja deh. Gimana caranya gue lihat, Myok? Oke. Pelan-pelan. Oke. Ini masuk klub macam apa ini, Myok? Ini bisa dimainin. Bisa, guys. Bisa kita mainin. Nice. Bar. Ah, dapat 40. Coba lagi. Yoi. Let's go. 777. Aduh, sayang sekali. Kita gak dapet apa-apa. Coba lagi, sekali lagi.
Oh, $100 ya sekali kita putar. Ah, nggak bisa guys. Ini ya teman-teman, makanya menurut gua kalian jangan terlalu bergantung dengan keberuntungan kalian teman-teman. Bergantunglah dengan apa yang kalian bisa. Usaha tenaga kalian itu tidak pernah mengkhianati hasil daripada kalian bergantung dengan keberuntungan seperti ini, ya kan? Mungkin kalian bisa beruntung, tapi kesempatannya itu sangat kecil guys dibandingkan kalau misalnya kalian bekerja dengan baik dan benar. Alright, sudahlah. Kalau begitu saya, bro, air putih ada nggak? Ini saudaranya Panda guys. Gua yakin banget ini adalah saudaranya Panda guys. Dia sama-sama begini-begini soalnya. Saudara yang Panda guys. Oke, kita ngapain lagi nih? Oke, kita coba keliling-keliling dulu ya guys sebelum lihat ke tengah. Yo, my friend, what is this? Tempat apa ini? Ada koin kasino. Yo my friend, what's up? Tempat gudang ini guys. Wow, oke. Tempat apa ini? Blackjack. Wow, ini eksekutif only ya teman-teman. Jadi kita masuk ke sini, apakah kita siap untuk bermain blackjack? Waduh, mantep banget nih. Bisa nggak ya guys, gue main blackjack? Coba ya, gue naikin taruhannya di 500 dulu deh. 500 dulu guys, start. Oke, nah, blackjack itu teman-teman. Gue dapat achievement dong. Blackjack itu kalian harus mencari 21 ya. Dan kalau misalnya gue lihat teman-teman, gue kan dapat 11. Kalau gue dapetnya Jack, Queen, sama King, gue akan 21. Jadi gue hit. Wow, I'm the winner. Jadi dapat 500 ya, balik lagi. Dan kalau nggak salah ya teman-teman, blackjack ini sudah dikategorikan sebagai sport ya, sebagai olahraga gitu loh. Karena ini sebenarnya bisa diperhitungin gitu kalau misalnya kalian pinter. Ya, gue juga nggak ngerti-ngerti banget sih teman-teman. Tapi ya kalau bisa kalian hindarin dulu lah. Ya teman-teman, coba gue naikin 1000. Let's go. Oke, stand. Ini udah 20, udah bagus banget guys. Kita stand. Menang. Draw. Jadi balik lagi deh duitnya Miao Au. Oke, coba lagi. Nih ya, sampai Miao Au kalah guys. 19, stand aja. Draw lagi. Sampai Miao Au kalah ya teman-teman. Coba start lagi. Ini pertaruhannya 1000 nih guys. Aduh, 13. Hit deh. Hit lagi. Yes, 21. I'm the winner. Kayaknya Miao Au berbakat nih guys. Gak bercanda. Makanya gue bilang tadi, jangan bergantung dengan keberuntungan ya teman-teman. Ini mungkin Miao Au lagi beruntung aja nih. Oke, stand aja. 19. I'm the winner. Tuh kan, gue menang mulu. Wow, gue menang mulu nih guys. Aduh, oke, hit. Hit lagi. Oke, ya guys. Udah, gue kalah. Udah, selesai. Terima kasih banyak bro. Sudah mengajarkan saya blackjack. Jadi Miao Au sendiri agak sedikit tahu lah teman-teman bermain blackjack. Cuman gue gak mau bergantung duit gue di permainan ini ya. Oke, sekarang kita coba keluar lagi teman-teman. Aduh, gue harus keluarnya hati-hati nih. Gimana nih keluarnya nih? Oke, di sini nih. Oke, yuk, mari kita tengok sedikit demi sedikit. Oke, itu sudah ada kelihatan sedikit demi sedikit. Oh, ini kok mau ke arah bar. Bentar. Ya, sabar ya, teman-teman. Kita coba keliling-keliling dulu nih. Yo, lagi tepuk tanganin siapa lu? Oke, coba lagi. Ada tangan tuh. Hati-hati nih. Oke, kita coba keliling-keliling lagi. Aduh, ini panggung lagi, guys. Bahaya nih kalau panggung. Ada ruangan lagi nggak? Oh, ada guys. Oh, ruangan yang berbahaya. Wah, ruangan yang berbahaya ini, guys. Tidak. Oke, aman ya. So far so good, teman-teman. Aman semuanya. Gue harus lihat ke bawah nih. Aduh, ini kaki-kaki orang. Oke. Cowok. Tenang. Tuh. Weh, gaya robot dia, guys. Mantep. Oke, coba lagi. Yuk. Tuh, guys. Di klub tuh cuma ada cowok. Tenang aja. Aduh! Waduh! Jadi buat kalian yang mau lihat teman-teman isi klub ini ada apa, kalian lihat aja di YouTuber yang lain ya teman-teman. Di sini gue cuma bikin bercandaan aja sama bikin ya jokes aja lah ya.
Nah sekarang gue sendiri mau penasaran. Jadi sorry banget kalau misalnya gue blur ya teman-teman. Tadi juga sorry banget kalau gue blur ya. Gue penasaran soalnya isinya kayak gimana. Tapi kalau kalian penasaran, kalian lihat YouTuber lain aja ya. Oh kayak begini. Oke. Tuh guys, ada cewek ya. Tapi sebenarnya masih aman-aman saja sih menurut gue ya teman-teman. Soalnya semuanya masih berpakaian dengan baik dan benar lah. Walaupun ya semacam kayak pakai bikini-bikini yang minim-minim gitulah teman-teman. Cuma ya gitu dah. Ya, supaya aman, supaya Nia Ok tetap family friendly, jadi gua blur saja. Oke, guys. Sudah deh. Tamat teman-teman untuk game Internet Cafe Simulator. Kita masih punya waktu, sebenarnya gua masih punya waktu. Dan ini udah jam berapa? Oh, gini aja guys. Besok pagi aja kita buka Internet Cafe Simulator kita ini. Gratis. Ya, gratis. Gratis, guys. Oh no, kok gua sedih ya? Ya udahlah, gak apa-apa lah. Mau gimana lagi ya, teman-teman? Namanya juga ada pertemuan. Di situ juga ada perpisahan ya. Jadi, ya, itulah. Jangan kemana-mana, teman-teman. Karena sebentar lagi saya akan mencoba untuk menggratiskan warnet suka maju kita. Dan juga gua pengen bereksperimen ya. Menghabiskan, menghamburkan duit saya teman-teman. Kita lihat ya. Nanti akan jadinya seperti apa ya. Oke, untuk sekarang pokoknya gua udah puas banget bermain game yang satu ini. Kita udah having fun bareng lah teman-teman. Dan gua harus tidur dengan nyenyak. Supaya besok bangun dengan tenaga yang lebih baik. Dan habis itu kita akan pergi ke warnet suka maju kita. Dan officially kita akan tutup ya teman-teman. Aduh. Ah, kok gua nggak tega ya teman-teman untuk selesain game ini. Ah, seru banget soalnya game ini. Nanti kita cari game simulator yang lainnya lagi ya teman-teman. Aduh. Ya udahlah, mau gimana lagi. Yuk, mari kita keluar. Dan habis itu kita pergi ke warnet kita. Jangan lupa untuk gua setting terlebih dahulu semuanya ke free, baru kita buka ya. Nah, halo, masih buka kan? Oke, sip. Cafe dulu. Nah ini guys, yang gua maksud ya. Kita bikin semuanya gratis. Oh nggak bisa gratis. Harganya paling rendah itu guys, very cheap. Ah, nggak bisa gratis berarti ya? Nggak bisa gratis guys. Ya udah nggak apa-apa deh. Yang penting ya ini setup no complete. Pasti error deh di atas deh. Nyebelin tuh VR satu biji tuh. Ini juga nih error nih. Ya udahlah nggak apa-apa. Yuk mari kita buka. Oke, kita ke depan terlebih dahulu ya teman-teman. Yo, mare. Warnet suka maju hari terakhir buat kalian semua yang mau masuk, mau main game ya kan, mau berselancar, mau nonton YouTube, mau main game VR, mau main game konsol, mau main game arcade, monggo langsung masuk aja. Aduh ini masih aja kepalanya kayak begitu ya. Tuh bapak. Ya silakan, harganya murah sekali. Nah sudah ada pelanggan pertama kita teman-teman yang masuk. Yo jangan lupa masuk ke warnet suka maju. Ini adalah hari terakhir kita buka ya. Rayakan bersama-sama, oke? Dah harusnya udah ya guys. Udah pada masuk nih guys. Nah kita approve-approvein terlebih dahulu. Aduh ke-reject lagi. Sorry banget tuh yang ke-reject tuh. Terus jangan lupa untuk kita maintain juga nih. Baunya nih guys. Ya enggak sih. Sabar guys. Nah guys, untuk episode terakhir ini gua juga pengen belanja ya. Gua pengen belanja habisin duit gua. Tapi nanti, tunggu gua lihat waktu dulu. Oh bentar lagi ya teman-teman, bentar lagi kita belanja. Kalian mau lihat kan kalau misalnya Mio Ok mau belanja teman-teman seperti apa. Sabar aja. Ah, sayang banget ya ada beberapa komputer yang nggak bisa digunain guys. Error soalnya ini. Di atas juga mesin, apa namanya? Mesin VR-nya error. Aduh, dia ngalangin lagi. Misi dong, aku mau lewat. Oke, sip. Misi, aku mau lewat. Buset dah. Misi! Oke, sip. Mana sih yang error? Yang ini yang error. Oh, PC-nya hilang. Oh my God, PC-nya diculik guys. Astaga, ternyata PC-nya hilang. Ya udahlah ya, gue baru nyadar gitu loh. Oh, banyak yang request. Oke, approve-approvein terlebih dahulu. Nice, udah kelar.
Oh ya, makasih. Nah, oh ya makasih. Nah, tuh guys. Siapa tahu aja ya kan kafe kita mendapatkan bintang 5. Aduh enggak guys. 3,4 masih lama banget. Ya ampun. Ya udahlah ya, guys. Dah, kalian semua udah puas kan? Makasih loh sudah menjadi pelanggan tetap di Warnet Sukamaju ini. Saya tahu di sini masih banyak kekurangan ya. Tetapi ya itulah yang saya bisa lakukan terbaik. Terima kasih buat kalian semua juga yang sudah nontonin teman-teman dari part 1 sampai part 11 ini. Gua tahu gua enggak bisa penuhin semua apa yang kalian mau teman-teman, tapi I try my best untuk bermain game Internet Cafe Simulator kedua ini dengan baik dan benar, dan juga sekalian mengajarkan ke kalian ya teman-teman. Semoga aja yang baik-baik tolong diambil teman-teman, yang negatif-negatif jangan ditiru ya. Karena gue tahu gue juga manusia biasa ya teman-teman, tidak bisa mencontohkan dengan sempurna, dengan baik semuanya. Oke, okay? Nah teman-teman, apakah kalian semua sudah siap? Kita mau belanja ya, kita mau sedekah terlebih dahulu. Kita bagi-bagiin dulu guys ya, kepada penduduk di daerah ini. Kita belanja dulu guys. Wah, ini gua jual dulu ya. Nice. Sabar. Sambil belanja sambil ngecek ya. Thank you bro. Oke, okay. Gua mau belanja apa ya guys? Painting aja kali ya? Boleh deh. Atau kita giveaway. Giveaway apa nih guys? Giveaway komputer. Harganya 145. Oke, makasih, makasih. Ada yang harganya cuma 100 aja nggak? Coba ya, gue cek dulu guys. Konsol mahal-mahal juga ya. Oke. Oh ini, chair. Oke, kita beli kursi plastik aja kali ya teman-teman. Boleh, boleh, boleh. Kita beli kursi plastik yang banyak. Ya, sip, sip, sip. Sabar, kursi. Kita add yang banyak teman-teman terus. Makasih, makasih. Thank you, thank you, thank you, thank you. Terus sambil gua kasih harum-harum ya. Ya habis. Harum-harumnya habis. Ambil, ambil. Makasih, bro. Nah, tambah lagi teman-teman ya. Tambah lagi plastic chair-nya yang banyak. Perlu berapa nih teman-teman untuk beli plastik chair-nya? Kita lihat 200 piece. Coba ya. Coba 200 piece dulu, guys. Duh. Pegel juga nih tangan gua, guys. Harus pakai dua tangan. Pegel, cuy. Oke, 200 200 200. 200 itu gua berapa duit ya, guys? 100 aja kan cuma 700-an. 7.000 ya. Masih bisa kita beli, guys. Beli lagi, oh my god, mau berapa banyak nih? Kita lihat ya guys, kalau gamenya broken, sorry nih. Kalau gamenya broken, sorry nih, kita beli 1.000 kali ya. 1.000 piece, wah. Wah, apa yang terjadi nih guys? Kalau 1.000 piece barang dikirimkan oleh si Sultan, gimana jadinya game yang satu ini? Pastinya akan hancur sih. Ini bakal hancur sih ini guys. Gua gak akan save sih ini. Tapi ini adalah bentuk apa? Bentuk terima kasih saya ya kepada game Internet Cafe Simulator kedua ini. Jadi buat kalian semua yang pengen kursi plastik, langsung aja datang ke Internet Warnet Sukamaju ya. Alah, belepotan gua. Aduh, ini aja 400 sudah pegel-pegel nih gua. Sabar, 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 sabar. Pasti banyak deh yang mau di-proof-proof. Nah. Oke, ini lihat My Cafe. Tuh, kan lumayan. Oh, virus, virus. Udah abis kah virus gua? Harus beli lagi guys. Oke, sip. Kita beli lagi guys. Nice. Salah. Ini dia. Gimana nih guys? 400 aja udah sepegel ini. Apalagi 500. Gak apa-apa, gak apa-apa. Waduh, ada yang lari gak tuh? Kejar dia! Nice. Sambil kita bikin wangi-wangi ya guys. Nah, makasih. Tambah terus. Tambah terus, guys, sampai tangan kita pegel. Buset, buset, smell-nya kenapa berkurangnya cepet banget? Buset, 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 smell-nya. Smell-nya, guys. Oh no. Banyak yang ke toilet kah sehingga bau? Oh no. Oke, 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 oke. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, ya kan? Warnet Sukamaju akan giveaway 1.000
kursi plastik. Kapan lagi ya kan? Warnet mana lagi yang bakal giveaway 1000 kursi plastik, guys? Cukup gak ya duit gua? Tunggu, gua cek dulu deh. Cukup, masih cukup duit kita, teman-teman. Tenang saja. Kita lanjutkan lagi, teman-teman. Giveaway. Udahlah, tidak apa-apa. Ini kok udah mulai nge-lag ya nih. Gua curiga banget nih, guys. Semoga aja rekaman gua tidak hancur ya. Ini game tidak ke-crash dan membuat PC saya blue screen nih. Aduh, oke. Udah 700, guys. 300 lagi yang harus kita pencet. Aduh, sambil gua harus menjadi operator yang baik juga nih, guys. Approve. Dikit lagi. Kalian penasaran kan? Gua juga penasaran, guys. Wah, udah mau di akhir video nih. Mantep banget nih. Udah, ini terakhir sih. Ini langkah terakhir gua sih, guys. Karena gua udah gak tahu lagi mau ngapain ya. Terus, 1000 guys. Ini bakal masuk short gua nih. Ini bakal lucu banget sih, sumpah. 1000 guys. Yoi. Wah, sumpah. Udah banyak banget. Sabar, gua bikin wangi-wangi dulu nih. Ya, abis. Oke, nice. Kita ganti lagi nih, guys. Sip. Oke, tambah lagi. Terus. Yuk, bisa yuk. Dikit lagi, guys. 150 lagi, guys. 100 lagi. Yuk, bisa yuk, guys. Dikit lagi. Woo! Wah. Waduh. Semoga gamenya nggak broken ya, guys. Oke. Udah 1000, guys. Kalian udah siap? Kalian udah siap? Gua tutup terlebih dahulu ya. Gua tutup terlebih dahulu nih kafe gua. Dan yuk, mari kita check out. Kok gua enggak bisa check out? Aduh. Ngelag banget. Jadi harganya 76.000. Wah, cukup mah 76. Buset. FPS-nya udah turun, guys. FPS-nya turun, guys. Mayday. Complete payment. Udah selesai. Complete payment, guys. Oke. Kita bikin wangi-wangi dulu nih. Warnet suka maju kita, teman-teman. Kita akan melihat terakhir kali sebelum Sultan akan datang. Ini dia, Warnet suka maju kita. Dan kita menunggu Sultan. Dari manakah Sultan? Apakah dari sana atau dari gang sini? Ya, ini adalah Warnet suka maju kita, guys. Walaupun hujan-hujan. Apa yang terjadi? 1000 piece barang kursi plastik. Mana nih Sultan gua nih? Kok gua deg-degan ya, guys? Kalian deg-degan gak? Gua deg-degan nih guys. Nah, itu dia Sultan. Oke, kita lihat, guys. Apa yang terjadi? Warnet suka maju. Itu dia barang-barangnya. Datang berlimpah, teman-teman. Semuanya datang terus. Masih ternyata ya, teman-teman. Masih bertambah terus. Wah. Terima kasih, Sultan. Kamu sudah membawakan 1000 piece barang. Kalian lihat itu, teman-teman. Sampai orang mau beli hotdog gak bisa. Bertambahlah terus barang-barangnya. Yuk, guys. Mau ambil-ambil aja, guys. Gak usah malu-malu, ya. Ini adalah giveaway terakhir dari Warnet Suka Maju, ya. Astaga, guys. Kalian lihat tuh. Aduh, gua gak mau save sih. Ini repot banget bersihinnya, guys. Gua gak mau save. Masih bertambah. Ini udah nge-lag banget nih. Ini udah nge-lag banget, guys. Ya ampun, masih bertambah. Pencuri, kamu mau ngambil? Ambil. Gua gak larang, ambil aja. Astaga, guys. Masih bertambah terus. Pencuri bilang, cuma kursi plastik doang. Udahlah, gak usah lah. Masih bertambah terus dong. Guys, 1000 piece jadi seperti apa ini, guys? Weh, Pak Polisi, masuk ke dalam. Hilang dia, guys. Pak Polisi hilang. Waduh, pencurinya juga. Oh, itu dia. Dia keluar lagi, guys. Oke, masih bertambah? Masih. Masih gerak-gerak soalnya, guys. Masih bertambah ya. Barang-barangnya masih bertambah, guys. Aduh, sampai kapan nih? Hey, Van Diesel. Mau ngambil juga kah? Ya, monggo. Wah, ada yang ikutan ngeliatin. Masih nambah terus, guys. Wow. Luar biasa sih. Ini giveaway
tergila dalam hidup Miao Auk nih guys. Udah ya, kayaknya udah deh. Gimana caranya gue mau masuk ke warnet suka maju gue ini, ya ampun, ketutupan begini. Aduh, gue bisa naik ke atas guys. Gue bisa naik ke atas, ya ampun, gue bisa mandi giveaway bro. Astaga, oh no, nge-lag banget guys. Aduh, aduh. Nge-lag banget, udah, gue turun. Sebelum terjadi sesuatu ya guys. Jadi gue turun. Ya udah, teman-temanku sekalian, kita sudah senang-senang game internet cafe simulator yang satu ini. Buset. Doginya masuk ke dalam. Jadi, ya, gue udah puas banget. Terima kasih banyak sekali lagi buat kalian semua udah nontonin gue bermain game internet cafe simulator kedua dari part 1 sampai part 11, gue rasa ya. Nanti kita akan bertemu lagi di next video ya, guys. Duit gue masih ada 300 ribu gak tuh? Masih sisa banyak banget. Wow, luar biasa. Amazing ini game, amazing. Thank you game. Kamu sudah menghibur sekali. Nanti kita akan cari game horror atau enggak game simulator selanjutnya. Terima kasih banyak dan kita akan bertemu lagi di next video. Oh ya, sebentar guys. Jangan kemana-mana dulu. Kita pakai lagu kemenangan kita. Yoi! Para Milovers, let's go! Woo! Lagu FNAF. Gua suka lagu FNAF. Harusnya dari tadi nih, gue lupa guys. Ya udah teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Pau.